Saya mau nanya, Pak. Jodoh saya siapa, Pak? Kamu nanya aku jodohmu siapa? Kamu nganggap aku apa gitu ya? Kira-kira sampai kamu nanya ke aku jodohmu siapa gitu. Jodohmu ya tentunya itu di luar kendali kita manusia kan. Hanya Tuhan yang tahu itu urusan jodoh itu. Tapi kalau kamu nanya ke aku jodohmu yang seperti apa, ya aku akan nanya balik sama kamu gitu. Yang kamu mau yang seperti apa gitu. Jadi ya kalau kamu nanya jodoh ke aku ya kamu salah besar gitu. Maksudnya apa nanya jodoh ke aku? Emang aku biru jodoh apa? Jadi menurutku kamu lebih pas nanya ke dirimu sendiri jodoh yang kamu inginkan yang seperti apa. Karena di luar sana kamu gak akan pernah bisa menemukan jodoh kalau kamu sendiri gak punya tujuan, gak punya definisi tentang sosok jodoh yang kamu inginkan itu seperti apa. Kalau kamu udah punya itu baru kamu keluar cari yang sesuai itu ada apa enggak. Itu sih menurutku.